Film Kiko in the Deep Sea, tayang 23 Februari 2023 di bioskop. Hari ini udah gabung sama kita. Siap. Tepuk tangan dulu buat anak-anak semuanya. Jadi gini, yang namanya olahraga itu penting. Kalau dulu anak-anak apa aja mainannya olahraga, termasuk main tarik-tarikan. Ya, tarik tambang. Nah, sekarang emang agak dilema ya. Gimana dilema, karena semuanya sekarang udah gadget. Kalau gitu energi sekarang kita kumpulin bareng-bareng. Siap. Abangku hari gabung sama kita ya. Siap. Ya. Okay. Kita bagi tugas. Ya, ke target kita, ke Bapak Mukhlis ya? Iya, Bapak Mukhlis. Kalau Bapak Mukhlis ini dia pencari genjer. Ini mau jalan ke Bapak Mukhlis siapa? Saya aja, Bang. Wow. Tapi karena itu daerah rawa, mungkin saya nanti akan ganti baju dulu. Nah, kawan yang cakep kemana? Aku ke anaknya, Riyadi. Roh, ya, ah, Roh? Riyadi. Nah, abang ganteng berarti datang ke Roh. Kalau bapaknya udah, ibunya. Bu Rofiah. Kerjaannya kalau nggak salah ini dia ngebuat kue. Iya. Seperti apa ngebuatnya, ngambil kah atau dia kerja sama orang kah? Kita belum tahu tuh, Bang. Kalau gitu kita gabung aja. Gimana? Gabung di mana? Gila, uang kaget dan bedah rumah. Mana nih Pak Mukhlis nih? Semua udah nggak ada. Berarti dari sini nih kayaknya nih. Coba deh kita tanya sih. Dari mana nih? Dari Lahat. Mau tanya Pak Mukhlis tahu nggak? Tahu. Di mana kerjanya Pak Mukhlis? Itu. Oh, benar di situ. Ya udah, hati-hati. Ya. Ah, hati-hati. Ih. Mana sih, Pak? Ya Allah, Pak. Habis deh baju saya dah. Hati-hati, Pak. Saya udah hati-hati, Bapak. Kambing yang nyerobot. Kambing emang gak ada pikirannya, Pak. Iya, emang ini kambing gak ada pikirannya. Kotor. Pak. Pak Mukhlis tahu gak, Pak Mukhlis? Di mana, Pak, kerjanya? Di sebelah sana? Di rawa. Oh, ambil genjer? Iya. Yaudah deh, saya ke sana. Iya, Pak, iya, Pak. Iya, Pak. Hati-hati, Pak, bawahnya. Iya. Iya, Pak. Aduh, ya Allah. Jalanan bener-bener dua kali jatuh. Gitu. Makasih ya, Mas ya. Yuk. Nebeng sama Mas ini aja. Mas ini, Mas, mau saya pegangin enggak, Mas? Biar gampang, biar enggak jatuh. Udah, yuk. Oke. Yuk. Ketemu sana, guys. Yuk. Oke, pemirsa, sekarang aku udah ada di Serang. Jauh-jauh aku dari Jakarta ke Serang karena aku mau bertemu sama Ibu Rofiah. Menurut informasi, Bu Rofiah ini jualan kue di sini dan kuenya enak banget. Jadi aku pengen cari di mana ya Ibu Rofiah ini. Mungkin aku mau tanya dulu ya sama warga sini karena aku benar-benar nggak tahu di sini tuh daerah ini apa. Pak, ya? Permisi, Pak. Saya mau tanya kalau di sini yang tukang jualan kue-kue gitu di mana ya, Pak? Kue basah gitu.
Oh, ada di situ ya? Iya, udah. Kalau gitu makasih ya, Pak. Hatur nuhun, terima kasih. Ayo pemirsa, kita langsung aja datengin ke toko kue. Tukang kue maksudnya. Mudah-mudahan bener ada Bu Rofiah nih di sini ya. Oh, ini dia. Ini dia nih. Punten. Teteh mau beli dong, mau nyobain boleh enggak ini? Berapaan kue cincin ini? Seribuan satu. Seribuan satu. Ini juga semua 1000. Iya, 1000. Oh, boleh deh. Aku mau 2 gitu. Sekalian ini aku cobain dulu ya. Iya, cobain. Cobain dulu. Aku enggak dibeliin aku. Nanti kita beliin semuanya. Oke. Neng, kamu namanya siapa kan? Kalau tak kenal maka tak sayang, bener? Kalau saya namanya Rafael, kalau kamu namanya siapa? Muspiro, aduh nama yang cantik banget, seperti orangnya cantik ya. Aku tuh dengar, menurut informasi katanya ada yang jualan kue juga di sini. Namanya Ibu Rofiah. Kamu kenal nggak sama Ibu Rofiah? Ibu Ma. Oh, mama kamu? Iya. Ya ampun. Pak Muklis ya? Oh ini? Iya. Jadi sama batangnya diambil? Enggak, cuman ininya, daunnya, ini kembangnya. Oh kembangnya. Kembangnya. Terus saya lepas sepatu dulu. Eh bapak! Eh bapak yang jatuh! Eh bapak jatuh! Maksud saya, bapak turun gak apa-apa. Saya lepas sepatu dulu gitu. Jadi ya pak. Iya. Saya lepas sepatu dulu. Jatuh mah. Sepatu ya, Bang. Jauh. Enggak. Ya. Beneran licin. Licin. Iya, jangan diangkat, Bang. Jatuh. Udah aman. Aman. Kayak saya jatuh. Ya. Ini semua isi gondok, Ini kayak isi gondok, Pak. Iya. Ini genjer. Genjer semua ini, mah. Oh, nah yang bisa dimakan tuh model genjer yang kayak gimana, Pak? Yang ini nih. Nih, bentuknya gini. Oh, gini. Ini masih kecil. Iya, kan buat lalap. Bapak udah lama, Pak, ngambil genjer? Udah lama. Berapa tahun? Udah, misalnya gini, 3 tahun. Jadi, Bapak biasa kerja dari jam berapa sampai jam berapa nih? Jam 6. Jam 6, Pak? Iya. Pagi? Sampai jam? Sampai jam 12. Sebelum ini, Bapak apa kerjanya? Ya, kadang-kadang ada yang nyuruh. Kadang-kadang ya, kalau nggak ada yang nyuruh, mah cari genjer. Biasanya bisa dapat berapa ikat? Ya, 20. 20 ikat gini? Iya, seikat 2.000. Satu ikatnya 2.000? 2.000. Jadi 40.000 dapatnya? Iya. Cukup nggak buat keluarga Bapak? Ya, kalau nggak ikat mah cukup ya. Cukup?